Okay, selamat kembali semua. So, semalam yang mana dah tengok macam mana kita first game dekat Epic kan. So hari ni sama juga sebab saya dalam suasana rank Epic lagi. So kita akan nampak lah macam benda-benda yang aneh terjadi dekat Epic kan. So okay, so jadi saya akan bermain apa pun saya tak pasal. Saya main marksman lagi lah sebab kita nak menang, kita nak keluar daripada Epic kan. Apa lah, bunuh dah saya. Bruno lah saya. Kita lama tak dapat orang pakai bola kan. Jadi kita main Bruno lah. Kali ni apa emblem yang orang pakai ni? Okay, dari segi emblem lepas. Oh, dance team saya pakai emblem apa tu? Ni emblem zaman dulu punya kan. Mungkin dia tak max lagi kot. So dia pakai money yang match. Tapi memang orang kata lucu lah. Kalau korang main kat Epic ni kan, korang akan nampak tim-tim korang macam-macam gaya kan. Jadi seronok juga bila main dekat Epic ni. So Bruno selama tak main lah. Memandangkan tu lah dia pada skin Neymar. Kita try. Sebab kita, saya nak cuba buat macam item carry tapi tak best. Oh, saya lupa. Kalau korang main dekat Epic, golem mesti dua orang. Wajib eh. Siapa yang tak ikut tu mesti korang akan terasa punya seksaan dia. So saya dah main beberapa game kan. Memang dia punya goal lane dia dekat rank Epic kena dua orang. Macam si Brody ni, dia buat game tu sorang-sorang dia kan. Mana kawan dia? Nak bagi tahu sepatutnya kena dua orang. Degil, kenapa tu tak ada orang? Baru dia tahu kena dua orang kan kalau main dekat Epic ni. Bau datang. Lawan. Alamak, bolehnya datang pula si Ali je. Yang pun tak ada. Okay, hantaplah Aston. Ui, kiranya kalau kat rank Epic ni kan, korang punya team memang melekat dengan korang. Takkan buat benda lain ke apa? Macam tak ni je. Oh no. Nasib baiklah Estes. Thank you. Dapat. Akhirnya. Dapat pula dia. Bolehnya kena KS. Baliklah. Di mana lah? Mana tak ada. Indahnya bermain dekat Epic ni. Dekat buat sebab macam-macam hero korang boleh main dekat rank ni kan. Korang boleh test tu, test ni tak ada masalah. Tapi dekat sini yang paling OP Johnson. Woi, mencuri punya apa? Bolehnya dia dapat. Awak yang buat sikit apa seperti lengang-lengang itu. What? Kongsi lagi. Kenapa kongsi terus orang ni? Why? Awal lagi. Senang. Ni dah. Nenek legend dah. Satu bintang lagi sini legend. Boleh lah. Okay, so lagi satu game je lagi. Anda kata saya menang. Saya akan keluar daripada AP. Cepat je saya macam tak macam ni tau. Main first game, lepas tu orang surrender. Lepas tu main lagi, dah habis surrender juga. Tadi pun surrender. Ini kalau surrender, dah masuk legend terus. Terasa nanti bila saya nak masuk legend, saya nak main jungle lah. Usah saya main marksman je.
Nah, jadi senang main jungle pula nanti bila dah masuk dekat legend nanti. Oh, 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 sakitnya. Oh, kali ni enemy ni macam melawan tau. Tadi mungkin dia tak melawan lah. Kali ni macam nak melawan, tak melawan. Mungkin orang pun tinggal nak masuk legend kan. Ui, siap OJT lagi. Tengok kita jumpa pro player. Alamak, depan mata pun tak ada kena. Macam manalah tu? Masuk. Okey. Bukan inspire, settle masalah. Sebab saya dah cepat je. Ha, ha, ha. Bahayanya. Bahayanya kau. CP. Aduh. Dia pergi hit tank ke? Kenapa dia tak tukar target dekat marksman tu? Okey, barang baik dah siap. Barang yang betul-betul dah siap. Sangkut. Kalau dia tahu, dah sangkut dekat situ. Wah, Xavier. Betul, rosak Xavier ni. Dia duduk belakang yang tak ada apa-apa. Semuludah. Apa kill? Aduh, Xavier. Awak yang mentadah-tadah tadi kot. Alah, tak kena pun. Kalau kena ulti tadi, saya bunuh tadi tau. Okay, datang. Sakit je dia. Vengeance ke? Ui. Saya hit dia, saya yang sakit tu. Oh, gaduh. Okey. Tak mati. Lansi lah dia. Mati aku. Aduh, kenapa tak dapat kill langsung tadi? Ay, sayangnya lah. Sekejap, bagi-bagi saya inspire. Ada inspire, ada wincan. Saya bergas terus. 105 eh, 105 eh. Sikit saya nak lompat macam itu. Allahuakbar, boleh aku kalah dengan ini tadi? Boleh dia kalah dengan ini setelah buka inspire aku tadi? Tapi tak apa. Mungkin sebab dia di immune lah tadi. Betul lah. Jadi immune. Go. Gas. Satu siap semua. Inspire ada. Winston ada. 1.5. Let's go. Dah gitu. Sakit. Wah, kena bakar. Sinilah kau, Melissa. Penatnya kerja si Melissa ni. Dia lagi pergi sana. Buat apa? Pergi lawan sinilah. Haa, itu dah dia. Saya dah keluar dari pada Epic. Jadi, gulak kepada anak-anak semua. Hai. Saya dah apa dah masuk legend. Saya dah boleh relax kan. Tengok orang struggle macam mana kan. Okeylah. So, itu saja daripada saya. Anyway, thank you semua yang dah menonton. Jumpa korang dalam next video semua. Bye-bye, guys.